Beredar video viral pohon pule yang akan ditanam di depan Istana Negara IKN, Kalimantan Timur memiliki harga yang mahal. Menurut informasi, pohon pule yang akan ditanam di halaman Istana Negara IKN berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, seperti unggahan TikTok Sudar Bros. Disebutkan pohon pule tersebut dinilai seharga satu unit mobil Fortuner. Rupanya, pohon pule yang akan ditanam di Istana Negara IKN ini viral, sebab sejumlah pohon pule lainnya memiliki nilai hampir 1,2 miliar. Dari dalam video viralnya, terlihat pohon pule yang sangat besar. Tampak pula sejumlah orang sedang menggali pohon tersebut untuk diterbangkan ke IKN. Penampakan pohon pule yang bernilai mahal ini rupanya mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet berkomentar tentang pohon pule yang akan ditanam di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur. Pulai atau pule adalah nama pohon dengan nama botani Alstonia scholaris. Pohon ini termasuk dalam jenis tanaman keras yang tumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera. Diketahui, pohon pule adalah tumbuhan yang cukup tinggi. Dengan tinggi pohon bisa mencapai 30 hingga 40 meter, daunnya berbentuk elips, berwarna hijau mengkilap, dan memiliki aroma yang khas, bunganya berwarna putih hingga kuning. Muda dan biasanya berbentuk bintang, sementara buah tanaman ini mempunyai bentuk seperti pita, warna buahnya yaitu putih bersih dengan panjang sekitar 20 hingga sampai 50 mm. Pohon ini memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya cukup menonjol dan penting dalam konteks budaya dan lingkungan di wilayah tersebut, melansir laman Jamu Digital. Manfaat pohon pule untuk kesehatan, diantaranya, 1. Menyembuhkan demam dan malaria, 2. Mengatasi obesitas, 3. Menurunkan kolesterol, 4. Mengatasi ketombe, 5. Pengobatan asma, 6. Mengarasi sariawan, 7. Mengatasi gangguan pencernaan, 8. Antiinflamasi alami, 9. Penyembuh luka, 10. Mengatasi masalah kulit, 11. Mengatasi penyakit beri-beri, 12. Mengatasi vertigo, selain untuk kesehatan, rupanya pohon pule juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan, pohon pule juga dapat digunakan sebagai tanaman hias.